Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Kontrol A3 channel ini. Di video kali ini rekan akan menyaksikan bagian plasteran dinding pagar pengaman area bagian atap. Untuk itu jangan kemana-mana, ikuti terus video berikut ini. Besi tulangan kita pakai besi 8 ya. Bekernya besi 6. Untuk ketinggian parapet atau pagar pengaman ini 80 cm dari talang beton. Material kita gunakan bata ringan. Di pengecoran balok tutup di atas bata ya. Untuk balok ini ukurannya tebal 10, lebar 15 cm. Ini bagian parapet dan dinding pengaman area rangka atap. Ini rangka atapnya. Saat ini untuk pekerjaan pagar pengaman sudah mulai kita lakukan plaster dindingnya. Untuk ketebalan plasteran 1,5 cm. Campuran pasir semen 1:2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Tukang Pekerjaan channel ini. Di video kali ini rekan-rekan akan menyaksikan pekerjaan plasteran dinding pagar pengaman area atap. Jadi jangan kemana-mana, ikuti terus video ini. Untuk besi tulangan kita pakai besi 8. Jadinya besi 6.
untuk ketinggian parapet atau pagar pengaman ini 80 cm dari dalam muter. Material kita gunakan bataringan. Bagi pengecoran balok tutup di atas bata ya. Untuk balok ini ukurannya lebar 10, lebar 15 cm. Ini bagian parapet ini pengaman area rangka atap. Ini rangka atapnya. Saat ini untuk pekerjaan pagar pengaman sudah mulai kita lakukan plaster dindingnya. Untuk ketebalan plasteran 1,5 cm, campuran pasir semen 1:2. Sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Sampai jumpa pada tayangan video saya berikutnya. Salam hangat dari Kota Pontianak. Sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Sampai jumpa pada tayangan video saya berikutnya. Salam hangat dari Kota Pontianak.